لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik sahabat keluarga muslim sekalian, kembali bersama kami dalam kuis menuju Baitullah. Iya, langsung saja kita memasuki babak yang pertama, yaitu babak pertanyaan wajib kepada dua peserta. Saya nanti akan mengajukan 10 pertanyaan yang wajib dijawab oleh setiap peserta. Dan untuk yang jawabannya benar, akan kami berikan poin 10. Dan jika jawabannya kurang sempurna, poinnya adalah 5. Dan jika salah, maka tidak akan mendapatkan poin. Iya, bisa dipahami Pak ya? Ya. Siap untuk bermain? Siap. Iya, konsentrasi dan semangat insya Allah ya. Kita mulai dari peserta dari sudut A atas nama Pak Gofur. Siap Pak Gofur ya? Siap. Oke. Siap. 10 pertanyaan wajib. Pertanyaan pertama. Siapakah nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Izrail. Ya, betul 10 untuk Pak Gofur. 2. Apakah arti dari Al-Falaq? Waktu subuh. Ya, betul 10 untuk Pak Gofur. 3. Ibadah mengelilingi Ka'bah dalam rangkaian ibadah haji disebut dengan? Tawaf. Tawaf, ya 10 untuk Pak Gofur. 4. Di antara sifat wajib bagi Allah Ta'ala adalah iradah. Apa artinya? Keinginan. Keinginan, ya betul sekali. 10 untuk Pak Gofur. 5. Salat sunnah yang dilakukan untuk meminta hujan dinamakan dengan? Istisqa. Istisqa, ya 10 untuk Pak Gofur. 6. Di antara sikap terpuji ialah berani menanggung segala akibat atas apa yang dilakukannya, yang hal itu biasa disebut dengan? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, betul. 10 untuk Pak Gofur. 7. Budak yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi muazzin di zaman Rasulullah SAW bernama? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. 10 tambahan poin untuk Pak Gofur. Ya, Pak Gofur lebih semangat dan suaranya lebih kuat, Seth, biar lebih kedengaran ya. Ya, masuk ke pertanyaan 8. Subhanallah. Sering disebut dengan bacaan? Tasbih. Iya, betul. Tambahan 10 poin untuk Pak Gofur. 9. Di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah orang yang banyak menanggung utang. Atau disebut dengan? Gharim. Gharim atau gharimin. 10 tambahan poin untuk Pak Gofur. Pertanyaan terakhir untuk Pak Gofur. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghafur. Iya, pas sekali dengan nama beliau. Apa artinya? Maha pengampun. Ya, pasti tahu beliau, yaitu zat yang maha pengampun. Ya, nilai sempurna untuk Pak Gofur, yaitu 100 poin sudah dikumpulkan pada babak pertama ini. Berikutnya kita beralih ke Pak Syafi'i. Ya, sebagai peserta yang kedua dari sudut B. Ya, 10 pertanyaan wajib. Siap, Pak Syafi'i ya? Insya Allah. Oke, konsentrasi dan semangat insya Allah. Pertanyaan pertama. Siapakah nama malaikat yang bertugas membagi rezeki? Mikail. Ya, betul. 10 untuk Pak Syafi'i. 2. Apakah arti dari Al-Kautsar? Banyak. Ya, mohon maaf waktunya habis. Artinya adalah nikmat yang banyak. Oh. Iya. 3. Berlarilah kecil antara Safa dan Marwah dalam ibadah haji disebut dengan? Sa'i. Iya, betul. 10 untuk Pak Syafi'i. 4. Di antara sifat wajib bagi Allah ialah Qudrat. Yang artinya? Kekuasaan. Iya, kekuasaan. 10 untuk Pak Syafi'i. 5. Sholat sunnah yang mengiringi waktu-waktu sholat wajib disebut dengan sholat? Sholat sunnah rawatib. Rawatib. 10 untuk Pak Syafi'i. 6. Di antara sikap terpuji ialah memenuhi apa yang pernah diucapkan kepada orang lain atau biasa disebut dengan akhlakul karimah.
Iya, kurang tepat. Tapi kami beri nilai 5, yang tepat adalah menepati janji. Dan itu bagian dari akhlakul karimah. Lanjut ke pertanyaan 7. Siapakah dari Persia yang mengusulkan strategi perang Khandaq atau perang Parit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salman Al-Farisi. Ya, 10 untuk Pak Syafi'i. 8. Alhamdulillah sering juga disebut sebagai bacaan tahmid. Tahmid, ya. Betul, 10 untuk Pak Syafi'i. 9. Di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah budak yang ingin memerdekakan dirinya atau disebut juga dengan hamba sahaya. Ya, mohon maaf waktunya habis. Yang betul bahasa Al-Qur'annya adalah wa fir riqabi atau riqab. Ya. Pertanyaan terakhir untuk Pak Syafi'i dalam pertanyaan wajib ini adalah Allah memiliki Asmaul Husna yang bernama Al-Kabir. Apa artinya? Maha besar. Yang maha besar. Iya. Tambahan 10 poin untuk Pak Syafi'i. Baiklah para pemirsa sekalian, dengan demikian kita sudah melewati babak pertama ini dengan perolehan poin untuk masing-masing peserta adalah yang pertama Pak Abdul Ghafur nilai sempurna 100 dan untuk Pak Syafi'i nilainya saat ini 75. Iya, nampaknya kuis kita semakin seru dan menarik karena kita akan menghadirkan dua babak berikutnya. Namun kita harus jeda sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam kuis menuju Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik.